pemain lain harus ikut. Nah, di sini kita lihat bagaimana longgarnya pengawalan terhadap Marlon. Ada tiga pemain, tapi semuanya tidak mencoba mendekat melakukan blok yang rapat kepada Marlon. Satu peluang, satu gol bagi Marlon Da Silva. Sebuah tendangan yang terukur, sebuah tendangan yang berujung maut untuk pertahanan Persib Bandung. Tapi ini baru 5